Assalamualaikum guys, terima kasih sudah klik video ini. Dan di video kali ini aku akan kembali nge-review produk lagi, yaitu produk untuk rambut. Produk yang biasa digunakan orang-orang untuk stylish rambut atau finishing setelah mereka melakukan stylish rambut, agar stylish rambut mereka lebih bagus, lebih mantap, lebih sempurna, dan juga tentunya lebih tahan lama. So, apalagi kalau bukan hairspray. Tapi hairspray yang bakalan aku review di video kali ini mungkin belum kalian tahu, karena dia ini merupakan produk lokal dan juga belum terlalu terkenal. Dan mungkin di antara kalian semua belum pernah memakainya. Makanya aku tertarik banget buat mencoba dan juga untuk mereview kepada kalian semua. So, makanya nggak usah banyak bacot lagi, langsung aja kita review produknya. Jadi buat kalian semua yang penasaran, stay tune. Oke guys, jadi ini dia hairspray dari Rudy Hadisuwarno Kosmetik. Nah, kalau dia ini agak berbeda dengan hairspray pada umumnya. Karena kan biasanya hairspray itu kemasannya kaleng. Tapi kalau ini dia plastik guys. Tapi walaupun dia ini plastik, dia nggak lembek guys. Dia tetap kuat, tahan. Buktinya dia ini bisa sampai di tempat aku dengan kondisi yang baik-baik saja. Tidak lecet dan juga tidak penyok sama sekali. Jadi soal kemasan, walaupun dia plastik, tetap bagus. Nah, selanjutnya untuk warna sendiri, dia ini lebih cerah guys. Dibanding dengan hairspray pada umumnya, mereka lebih gelap. Kalau dia ini dipadu dengan warna biru tua dan juga silver. Dan sebotol ini walaupun dia terlihat kecil, tapi isinya adalah 200 ml. Lumayan lama untuk bisa digunakan. Dan keunggulan dari produk Rudy Hadisuwarno ini guys, dia ini non aerosol. Aku tidak terlalu paham tentang aerosol. Yang jelas kalau hairspray yang non aerosol itu, dia lebih bagus dan juga lebih aman untuk digunakan guys. Karena dia bisa lebih tahan lama, lebih ramah lingkungan, dan juga masih banyak kelebihan-kelebihan lainnya. Kalian bisa cek langsung aja di Google, perbedaan antara hairspray yang non aerosol dan juga yang mengandung aerosol. Dan juga yang terpenting, dia ini not test on animals. Jadi dia ini tidak dilakukan pengujian atau pengetesan kepada binatang atau hewan. Tapi telah dilakukan uji secara klinis atau secara dermatologis. Jadi udah aman banget untuk digunakan. Selain itu juga udah ada kodenya yang bisa kita cek keaslian produknya. Terus ada juga tanggal expirednya di bagian bawah. Dan ini tahan sampai tahun 2024. Jadi masih lama banget. Masih panjang ke depan. Jadi mantap banget sih guys produk ini. Nah, selain dari semua kelebihan-kelebihan tadi yang aku sebutkan tentang hairspray dari Rudy Hadisuwarno ini, dia ini juga mengandung ekstrak ginseng yang berfungsi untuk merawat kekuatan rambut kita. Selain itu juga membuat rambut kita mudah ditata, dan juga supaya tampak lebih indah. Terus dia ini juga mengandung vitamin B5 dan juga UV filter, yang bisa membantu merawat dan juga melindungi rambut kita agar terlihat sehat dan juga tampak berkilau. Impian kalian banget kan? Punya rambut sehat dan juga berkilau. Keren banget tentunya. Nah, sebenarnya guys, hairspray dari Bang Rudy ini ada dua varian. Ada yang strong dan juga ada yang super strong. Dulu itu aku pesannya yang strong, tapi stoknya habis. Jadi terpaksa aku minta dikirimin yang super strong aja, daripada di cancel pesanannya. Karena hasilnya pasti nggak terlalu jauh berbeda. Nah, sekarang yang terpenting dari semua yang terpenting, mari kita coba dan buktikan kehebatan dari hairspray dari Rudy Hadisuwarno Kosmetik ini. Jadi guys, untuk penyemprotannya ini kayak parfum, di sini ada penutupnya juga. Tapi sebelum aku menyemprotkan ini ke rambut aku bakalan mengatur rambut aku dulu. Dan aku bakalan stylish dengan model belah samping saja, biar lebih mudah. Jadi untuk kali ini nggak usah pakai poni dulu. Jadi ini kita simpan dulu, dan kita ambil sisir. Ini dia guys. Langsung aja kita stylish. Tapi sebenarnya ini udah belah samping sih. Jadi nggak terlalu ribet lagi. Jadi bagian depan ini bakalan aku naikin ke atas. Nah, kebetulan rambut aku ini guys, nggak terlalu kering. Jadi dia itu mudah untuk diatur. Kita lanjut lagi. Wow, rontok guys. Nah, jadi modelnya seperti ini aja, udah cukup. Sekarang kita langsung aja semprotkan. Dan kita lihat gimana hasilnya. Apakah benar-benar super strong? Dan stylish ini bisa tahan lama. Oh iya guys, sebelum disemprotkan jangan lupa untuk dikocok dulu. Karena siapa tahu di dalam ini ada yang menggumpal. Karena di dalam ini isinya cair, jadi kayak air. Kalian bisa dengarkan aku kocok. Terus untuk jarak semprotannya itu sekitar 10 cm. Jadi nggak boleh terlalu dekat dan juga tidak boleh terlalu jauh. Supaya semprotannya itu bisa menyebar. Dan pastikan juga ketika akan menyemprotkan ke rambut, pastikan lubangnya ini mengarah kepada bagian rambut yang kita inginkan untuk disemprot. Jadi jangan sampai terkena dahi atau mata kita, ataupun bagian kulit kita yang lainnya. Jadi kalau mau disemprotkan di bagian sini, jangan lupa untuk menutup pakai tangan. Nah, langsung aja kita semprotkan. Aku bakalan mulai dari atas.
Jadi mulai dari sini. Oh, jangan lupa dicoba dulu, guys. Kita coba dulu di udara dan kita lihat teksturnya keluar. Nggak keluar. Oke, kita lanjut lagi. Kena mata, guys. Jadi baunya itu agak kecut. Agak kecut-kecut menyengat. Oke guys, jadi kalau udah merasa cukup langsung aja kita hentikan. Dan sebelum dia mengering di rambut kita, kita harus stylish kembali. Jadi dia ini lumayan cepat mengeringnya. Dan ini udah lumayan mengering, guys. Tapi belum terlalu mengering. Jadi masih bisa untuk di stylish. Jadi kayaknya di sini masih kurang, jadi aku bakalan tambahkan lagi di sini sedikit. Wow. Keren banget kan? Jadi langsung tampak berkilau, guys. Dan hebatnya itu kita nggak perlu terlalu lama menunggu untuk dia kering di rambut kita. Karena dia lumayan cepet banget, guys, keringnya. Dan ini rambut aku udah kering. Dan kalian bisa langsung lihat hasilnya. Jadi dia lebih berkilau kan? Terus juga nggak mudah goyang-goyang. Dan teksturnya itu benar-benar keras, guys. Lebih keras daripada minyak rambut Gatsby yang warna merah. Minyak rambut aku zaman dulu. Bahkan tangan aku juga yang kena hairspray jadi berkilau, guys. Jadi mengkilat juga. Oke guys, jadi ini adalah hasil akhir dari penggunaan hairspray dari Bang Rudy Hadisuwarno Kosmetik. Jadi dia benar-benar bagus, mengkilat dan juga keras, super duper keras banget. Jadi walaupun aku menunduk seperti ini, dia nggak bakalan jatuh. Bahkan kalau dia terkena badai, angin topan sekalipun, dia nggak bakalan bergerak sama sekali. Nggak bakalan tergoyahkan sama sekali. Bercanda guys. Tapi hasilnya benar-benar bagus, benar-benar kuat, berkilau juga. Selain itu rambut kita juga terlindungi karena dia mengandung UV filter. Ada juga kandungan ekstrak ginsengnya yang berfungsi untuk merawat kekuatan kulit kita, rambut kita. Jadi guys, produk ini cocok banget buat kalian semua yang suka stylish rambut, biar kayak model-model di majalah atau artis-artis, atau sekedar hanya untuk stylish ke kondangan. So guys, jadi menurut aku produk ini benar-benar bagus, mantap banget, dan cocok banget untuk menjaga stylish rambut kita sepanjang hari. Dan untuk membersihkannya kita harus keramas guys, jadi jangan cuma dibilas pakai air, tapi harus pakai sampo. Biar sisa-sisa dari hairspray-nya ini benar-benar hilang dari rambut kita. So, mungkin banyak nih di antara kalian semua yang bertanya aku beli produk ini di mana. Jadi aku beli ini guys di Shopee. Harganya adalah Rp45.300. Cukup murah kan untuk hasil yang terbaik, yang bagus, yang mantap, dan juga tentunya seperti yang kalian harapkan. Dan apalagi ini adalah produk lokal. Jadi cintailah produk lokal sebelum engkau mencintai anak orang. Nah, untuk link tokonya bakalan aku taruh di description box. Jadi kalian semua tinggal klik aja. Oke guys, jadi itulah review produk hairspray dari Bang Rudy Hadisuwarno. Semoga bermanfaat buat kalian semua, terutama bagi kalian semua yang suka hairstyling atau suka styling rambut kalian. Boleh banget pakai hairspray dari Bang Rudy Hadisuwarno. Aku recommended banget buat kalian semua. So, kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share juga kepada teman-teman kalian semua. Kalau kalian punya kritik dan saran-saran, silahkan komentar di bawah. Dan yang paling penting, jangan lupa klik subscribe, lonceng notifikasinya juga agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Follow juga akun Instagram aku, @yudian_376. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, guys. Bye.